Selamat datang di objek wisata Leuweung Monyet. Saat ini kita akan membuat panggung pohon. Konsepnya seperti rumah pohon, tapi mungkin kita tidak akan membuat atap seperti rumah pohon, hanya panggung. Sebagai salah satu spot foto, view yang diandalkan dari sini luasnya lapang bola dan barisan pohon pinus. Ada pula yang mungkin kita sekali-kali ke arah jalan raya. Tahapan-tahapan pembuatan panggung spot foto. Suasana mulai cerah dan sudah mulai bisa digunakan. Ayo naik-naik. Naik dong. Kita akan coba naikin. Mau naik? Ayo. Kalau nggak bisa, jangan dulu. Kalau ragu-ragu, jangan dulu. Kita lihat view-nya. Di bawah berbagai macam pepohonan, kemudian lapangan, jalan raya, pintu masuk, dan kanopi trail. Sana ada spot selfie. Kita juga merencanakan untuk merenovasi trail roof yang saat ini sudah sedikit lapuk, dan kita peringatkan hanya beberapa orang tertentu saja yang bisa memanfaatkan. Setelah ini kita perbaiki, barangkali ke depan ini bisa dimanfaatkan oleh pengunjung. Bukan hanya pre-wedding, tapi kenangan-kenangan lain pun dari sejak pacaran, pre-wedding, kehamilan dan punya anak. Tidak ingin terlepas dari kenangan masa lalu saat pre-wedding di area Leuweung Monyet. Setiap momen kebahagiaan Anda bisa diabadikan di objek wisata Leuweung Monyet ini. Dari sejak berkenalan sampai ikatan pernikahan, kehamilan, bahkan di saat anak-anak mulai beranjak dewasa. Sesi ini buat kenangan di saat kehamilan. Ini salah satu pasangan dari keturunan Turki, lahir di Swiss, ketemu di Jakarta. Ya, itulah jodoh. Di bawah happy. Sedikit kaku tapi bagus. Di belakang para kru sambil menunggu, bermain ayunan, bermain gadget,
ada juga yang sambil ayunan main gadget. Ada pula pasangan yang sedang duduk di gazebo. Don't skip.